Ma'asyar muslimin, jamaah jemaat rahimani wa iyyakumullah. Di kesempatan yang berkah ini, kembali dan terus menerus kita saling mengingatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semestinya dan seharusnya di hari yang mulia ini, di hari-hari yang fitri ini, seharusnya kita sudah menikmati ketakwaan yang selama ini kita tingkatkan bersama selama satu bulan penuh, yakni pada bulan suci Ramadhan. Di saat kita berpuasa, kita semua mengetahui bahwa tujuan puasa di bulan suci Ramadhan tidak lain adalah la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan dan mendongkrak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini yang semestinya kita saling peringatkan satu sama lain adalah mari kita menjaga dan mempertahankan ketakwaan yang telah kita tingkatkan bersama. Sesungguhnya ketakwaan itu memiliki beberapa tanda dan ciri-ciri. Jikalau kita bertanya, apakah kita sudah berhasil mencapai takwa yang sesungguhnya atau setinggi-tingginya dengan beribadah puasa selama satu bulan penuh? Jika itu kita bertanya-tanya pada diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak tanda. Di antara tanda-tanda yang barangkali paling nampak, paling zahir, bisa kita rasakan langsung secara nyata, misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa benar-benar sudah bertakwa kepada Allah, sudah berhasil mencapai ketakwaan yang baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu ditandai dengan yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar atas segala problematika kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya tidak susah melainkan datang dari segala penjuru yang tidak disangka-sangkanya. Dapat kita simpulkan dari ayat ini bahwa di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, hidupnya tidak susah, rezekinya tidak sulit. Karena itu patut kita berintrospeksi diri. Apabila setelah bulan suci Ramadan ini masih ada kesusahan, masih ada banyak kesulitan, masih sering mengalami depresi, frustasi, galau, stres, maka tidak menutup kemungkinan hal itu karena kita gagal mencapai takwa pada bulan yang lalu. Kita tidak memperhatikan dengan baik bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dipertegas lagi dalam ayat lain di mana Allah mengatakan barang siapa betul-betul sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, maka naj'al lahu min amrihi yusra, kami berikan kemudahan dalam segala urusannya. Sudah satu bulan penuh kita meningkatkan ketakwaan kita. Memang tidak ada lain tujuan daripada puasa selain daripada la'allakum tattaqun. Seharusnya mulai hari ini dan seterusnya banyak kemudahan yang kita peroleh, melebihi kemudahan-kemudahan yang telah kita dapatkan pada masa-masa yang silam. Selain kita telah melaksanakan puasa, kita juga telah melaksanakan zakat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zakat itu sendiri dari kata-kata, kalimat atau kata zakat, akar kata zakka yuzaki atau zakiyun zaka yazku zakiyun nafsan zakiyatan, yang artinya suci. Zaki artinya suci. Maka zakatun artinya ibadah yang menyucikan.
Sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah atau zakat dari harta mereka untuk engkau wahai Muhammad membersihkan dan mensucikan mereka, jiwa dan raga mereka, termasuk harta-harta mereka. Berarti pada saat-saat yang lalu, beberapa hari yang lalu, dan selama satu bulan penuh, kita sudah membersihkan dan mensucikan diri, dan kita sudah berupaya dengan kemampuan kita masing-masing untuk meraih ketakwaan yang luar biasa. Maka seharusnya pada hari ini dan seterusnya kita menikmati kesucian itu, kita menikmati ketakwaan itu, kita menikmati kemenangan, sehingga segala kemudahan dan keceriaan serta kebahagiaan akan semakin kita rasakan di hari-hari yang akan datang. Fid dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimin rahimani wa iyyakumullah, jika puasa Ramadan tujuannya la'allakum tattaqun, jika zakat tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, penyucian jiwa, penyucian harta, penyucian badan juga, pencapaian takwa, maka Idul Fitri yang kita rayakan bersama di hari kemarin dan juga di hari-hari ini, tujuannya adalah Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian menghabiskan puasa selama satu bulan penuh, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian bertakbir, membesarkan nama Allah di hari lebaran, di hari-hari lebaran seperti ini. Wala'allakum tashkurun, untuk apa kali ini? Untuk kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Jika takwa ada tanda-tandanya, jika kebersihan dan kesucian hati ada tanda-tandanya, maka syukur pun ada tanda-tandanya. Atau dengan kata lain, syukur ada syarat-syaratnya. Misalnya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, sesama manusia, maka dia bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam rangka di hari-hari ini kita meningkatkan syukur kita, setelah kita meningkatkan takwa dan penyucian jiwa, maka mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah dengan kita bersyukur kepada sesama. Malam yashkurin nas, sekali lagi, barang siapa tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia tidak sah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita saling bersilaturahim, saling mempermaaf-maafan di hari-hari seperti ini, saling mengingat jasa satu sama lain. Wala tansaul fadla bainakum, kata Allah, jangan lupa jasa satu sama lain. Terutama syukur kita kepada orang-orang yang orang tua, guru-guru. Lebih-lebih Allah mempertegas, anishkur li wali walidayk, bersyukurlah kepadaku, dan jangan lupa bersyukur pula kepada orang tuamu. Karena itu di hari-hari seperti ini memang sangat-sangat dianjurkan, mendekati wajib kita mencari orang tua kita. Walaupun dilarang mudik, tetapi insya Allah di zaman canggih seperti ini banyak cara untuk kita bersilaturahim. Kita meminta maaf dan berterima kasih kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia pun kita datangi kuburnya dan bersyukur kepada mereka dengan membacakan yasin, zikir dan seterusnya. Seorang wanita pun, seorang wanita dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu kunna akthar ahli nar, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ketika ditanya mengapa demikian, Nabi pun menjawab, takfurnal ashir, kalian tidak bersyukur kepada. Maka bersyukur kepada manusia, kepada sesama adalah, bisa Al-Khatib katakan, syarat mutlak kita menjadi hamba Allah yang bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan syukur pula dengan tidak hanya memperbanyak mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, tetapi yang lebih penting Allah mengatakan i'malu ala daud syukra. Beramal salehlah wahai anak Daud, wahai umat manusia pada umumnya, syukra sebagai tanda syukur. Jadi tanda syukur kita kepada Allah, banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah. Nabi SAW ketika sujud, ketika melaksanakan solat sampai kaki beliau bengkak, Siti Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini sementara engkau dijamin masuk surga, bahkan engkau yang memasukkan orang ke surga? Nabi menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Begini caraku bersyukur wahai Aisyah. Jadi ibadah semata-mata adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak bersedekah. Lebih-lebih di bulan yang lalu kita sudah banyak bersedekah selain berzakat. Harusnya kita sudah terlatih untuk banyak berinfak dan bersedekah. Lebih-lebih kita ketahui musim kita masih belum jauh dari corona. Corona belum menjauh dari kita. Lebih tepatnya demikian. Karena itu banyak-banyak bersedekah. Nabi bersabda, "Inna shadaqata tasuddu 70 baban min abwabil bala aw min abwabil syarr aw min abwabil su' aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya sedekah dapat menutup 70 pintu bala, pintu keburukan dan segala bencana. Banyak-banyak bersedekah. Lebih-lebih tidak hanya wabah saja, tetapi umat Islam saat ini dilanda berbagai ujian dan cobaan. Sebagaimana kita saksikan di berita-berita, saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan ujian yang luar biasa di tengah-tengah bulan mulia, bahkan di saat hangat-hangatnya 10 hari 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mari kita banyak-banyak bersedekah, kita niatkan Allah mengangkat balak dari mereka khususnya dan dari kita semua. Dan juga kita banyak-banyak berdoa. Mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, maka insyaallah sebagaimana kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu doa yang tulus, doa yang sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam di sepertiga malam terakhir dan di setiap saat, insyaallah itu adalah senjata yang ampuh bagi seorang mukmin. Mudah-mudahan kita berdoa di hari yang berkah ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menolong mereka semua dan semua saudara-saudara kita di mana pun berada, dan menghancurkan musuh-musuh Islam, menghancurkan sehancur-hancurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.